semuanya, welcome back. Ketemu lagi sama aku Novi. Di video kali ini aku mau unboxing dan review rak makeup akrilik yang aku beli di Shopee. Ini adalah salah satu produk yang udah lama banget aku pengen, dan akhirnya sekarang produknya udah dateng. Aku akan kasih lihat ke kalian seperti apa rak makeupnya, dan aku juga akan nge-review ke kalian apakah rak makeupnya ini sesuai dengan foto yang ada di toko Shopee-nya. So, tanpa berlama-lama lagi, let's get started. So ya, ini dia paketnya. Ini 2 kg dan ini aku beli di Goto Hardware, salah satu Shopee Mall. Sedikit cerita, aku tuh sempet nyari-nyari gitu rak makeup akrilik di Shopee, dan akhirnya aku nemuin Goto Hardware karena aku lihat reviewnya bagus-bagus, dan ini juga merupakan Shopee Mall. Nah, di Goto Hardware ini juga lengkap banget barang-barang yang dijual, mulai dari homeware, kitchen and home, sampai otomotif. Pokoknya ada banyak banget produk yang dijual, dan termasuk lengkap banget tokonya. Terus seperti biasa kan, sebelum aku beli aku baca-baca reviewnya, dan yang paling banyak aku tangkep itu reviewnya bilang kalau pelayanannya tuh memang bagus, terus produknya itu juga bagus, berkualitas, dan pengirimannya juga cepat. Nah, sekarang aku mau langsung buka aja paketnya sekaligus kasih lihat ke kalian seperti apa isinya. Yuk! So ya teman-teman, ini dia rak makeup akrilik dari Goto Hardware, dan surprisingly ini tuh pengemasannya sangat aman dan rapi menurut aku. Udah ada styrofoamnya, terus udah ada boxnya, dus ini yang tebal juga, terus juga dilengkapi dengan bubble wrap yang sangat tebal. Tuh lihat deh, bubble wrapnya tebal banget kan, jadi ini pasti aman banget pas pengiriman. Nah, di dalam paketnya ada 3 bungkus plastik yang masing-masing itu isinya adalah bagian dari rak makeup akriliknya. Jadi ini ada bagian-bagiannya yang dibungkus tersendiri di dalam masing-masing plastik, dan nanti akan aku rakit, terus aku akan kasih lihat ke kalian seperti apa hasilnya setelah aku rakit. Cara pasangnya praktis dan mudah banget, tinggal disambungin aja antar bagian rak makeupnya. Jadi dipasang satu persatu itu, jadi satu bongkahan rak gitu. Dan itu tuh udah ada lubangnya, udah ada tanda-tanda untuk pasangnya. Jadi kita tinggal ngikutin aja yang udah ada di rak makeupnya itu. Terus nanti setelah terpasang semua jadi satu bongkahan rak makeup, baru deh dikunci pakai karet yang sudah tersedia di dalam kardusnya. So guys, this is the result. Yeay! Jadi hasilnya seperti ini setelah berhasil aku rakit. Dan ini rakitnya cepet banget, nggak sampai 10 menit kita udah selesai, karena memang gampang banget dan udah dapet tunjuknya. Tinggal di apa, sambung-sambungin aja, jadi deh begini. Dan ini tuh bener-bener bagus banget dan kelihatan mewah dan kokoh. Nih aku tunjukin dari bagian paling atas, ini tuh ada tekstur berliannya, jadi kayak berlian gitu di pinggiran-pinggiran paling atasnya ini. Ini aku suka banget. Terus abis itu dia ada banyak skatnya. Tuh ada macam-macam skat, bisa untuk lipstick, bisa macam-macam lah digunakan sesuai yang kita mau. Terus yang di slot kedua, jadi ini ada sebenarnya ada 3 pilihan slot gitu. Tapi terserah mau dipasang di sebelah mana, karena ini udah ada banyak lubang macam-macam gitu, udah tersedia banyak banget pilihan lubang yang mau kita masukin. Jadi misalkan mau masukin ke lubang yang paling atas, tinggal di apa, dimasukin aja skatnya, terus abis itu dikunci pakai si karet yang aku tadi bilang itu. Nah, setelah itu nanti bisa dipilih lagi nih mau lubang yang mana. Kalau misalkan mau agak ke bawah, bisa langsung dipilih aja terus dimasukin deh skatnya. Setelah itu sampai ke 4 skat ini dipasang, udah deh jadi. Terus dikunci jangan lupa pakai karetnya. Dan ini bagian paling bawahnya juga ada berliannya tuh. Ya. Teksturnya dan bentuknya cantik banget. Suka banget sih sama pinggirannya yang emang cantik kayak gini, kayak diamond gitu. Dan ini tuh bawahnya ada roda putarnya. Jadi dia emang muternya tuh, efek muternya itu dari roda yang paling bawah ini. Aku suka banget sama rak makeup bahan akrilik ini atau bahan yang plastik tebal gitu, karena ini tuh kokoh banget dan gak cepat rusak. Selain itu gampang banget dibersihin, terus juga mempermudah aku untuk melihat produk yang mau aku pakai. Jadi misalkan aku nyari produk apa gitu, aku tinggal puter aja, terus aku bisa langsung tahu nih produknya di mana. Dan emang
Kalau bahan akrilik gini menurut aku tuh terlihat lebih elegan gitu loh guys. Jadi misalkan emang dipajang pun dia nggak akan kelihatan jelek dan malah mempercantik dekorasi. Jadi aku lebih suka memang yang rak-rak akrilik kayak gini. Terus rak makeup ini juga fleksibel banget, bisa diputar 360 derajat. Jadi benar-benar bisa diputar keseluruhannya, nggak cuma setengah doang tapi benar-benar 360 derajat. Jadi kita tuh bisa putar terus sampai kita tuh nemuin produk yang lagi kita pengen pakai. Dan bentuk rak makeup akrilik ini juga sesuai banget sama ekspektasi aku saat ngelihat fotonya di toko Goto Hardware. Jadi aku ngelihat tuh udah bagus banget, sesuai sama yang ada di foto, dan ini nggak ada bedanya sama sekali, sesuai banget dan memuaskan banget sih pas udah jadi kayak gini. Overall aku suka banget sama rak makeup akrilik dari Goto Hardware ini karena itu benar-benar membantu banget untuk meletakkan dan menyimpan makeup maupun skincare aku jadi lebih rapi, lebih tertata dan lebih ringkes. Dan di satu rak makeup ini tuh bisa muat banyak banget skincare maupun makeup aku, jadi benar-benar emang nggak makan tempat. Selain itu juga mempermudah aku untuk mengambil maupun meletakkan makeup maupun skincare yang mau aku pakai dan yang udah aku pakai dengan mudah dan cepat. Desainnya pun cantik dan elegan banget karena terbuat dari akrilik dan ada berliannya gini. Bener-bener gak cuma berfungsi untuk meletakkan maupun menyimpan makeup dan skincare aja, tapi juga berfungsi untuk mempercantik ruangan. Dan poin terakhir yang aku suka yaitu adalah harganya yang terjangkau. So buat kalian yang kepikiran untuk beli rak makeup akrilik kayak gini juga, aku sih rekomendasiin banget ya kalian untuk punya. Terus karena aku belinya di Goto Hardware, jadi aku tuh ngerasa pengalaman belanja aku benar-benar menyenangkan karena pengiriman tuh cepat dan pengemasannya juga rapi dan aman. Aku udah taruh link tokonya di description box aku. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngeliat tokonya atau pengen beli juga, kalian bisa langsung klik aja dari link yang ada di description box aku. So ya, sampai sini dulu video unboxing dan review aku mengenai rak makeup akrilik dari Goto Hardware. Thank you so much buat kalian yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. And I'll see you guys on my next video. Bye.